saya sudah pernah ataupun sudah lama terpikir daripada dahulu lagi. Saya amati selama saya melukis kartun dalam bahasa dusun. Jadi ada sesuatu yang saya dapat amati, yaitu ada sesuatu huruf yang paling banyak dalam keseluruhan tubuh manusia ini dalam bahasa dusun. Jadi persoalan ataupun sesuatu saya ingin kongsikan di sini ialah pinan do tulun. Oke, apa yang saya ingin kongsikan sebenarnya ialah ada satu huruf yang sangat spesial apabila kita bercakap mengenai dengan nama-nama apa yang ada dalam tubuh badan manusia dalam bahasa dusun. So, saya dapat amati bahwa huruf yang paling banyak adalah huruf P. Oke, mari kita selusuri daripada atas sehingga ke bawah. So, pertama, dalam bahasa dusun, dia mesti ada timpu rulu. Timpu rulu, tulu, tobuk, tutok, todung. Kita ada tolino, kemudian kita di sini ada tipus. Sebenarnya tipus ada di sini, yaitu di sebelah bawah sini kita ada pantalaman di kawasan di sini, di bagian tubuh badan manusia di sini kita ada ton to bukan ada di sini. Kemudian ada juga di sini bagian tangan sini ada tinturu. Kemudian di bahagian sini ini kita ada dalam organ-organ yang ada di dalam badan manusia, yaitu ada opus, kita ada tundu, oh sini ada lagi dalam tubuh manusia ada juga kuhat, kita ada tonsi, oke, tundu bagian dalam kita ada tingkayau, kita ada lagi dalam sini tompodu, sini juga kita ada pinai, di sini juga ada tarif dalam badan dia, organ-organ dia, kemudian tentunya tian dia ada, kemudian ada juga di
Hika, Hikagan. Ada juga tong, sini lagi ada lagi pula tulang, tulang dalam tubuh badan. Ada tuhan tersebut tulang sini tong, ko, rius. Kita ada sinilah juga ada tawak. Kemudian di bahagian sini ini, bahagian sini pula ini kita ada ban, kali ban ini. Sini kita ada bahagian takod, kita ada tatun. Kemudian di bawah lagi ini bahagian bawah kita ada tatat, kita ada tampangil. Sudah, kalau ini pun sudah cukup banyak. Tidak tahu kalau ada lagi yang saya lupa, kalau kawan-kawan ingat boleh tambah sendiri. Jadi sebenarnya inilah huruf yang paling banyak dalam tubuh badan manusia dalam sebutan bahasa dusun. Oke, apabila kita sudah selesaikan daripada bahagian atas tadi Timpurulu sampai turun ke bawah hingga ke Tatan, yaitu bahagian bawah sekali anggota tubuh badan manusia, yaitu tampangil. Yang terakhir sebenarnya tidak lain dan tidak bukan, pada akhirnya sebenarnya kita akan kembali ke tanah, masih dengan penghujungnya T. Walau macam mana pun kawan-kawan, kita harapkan daripada permulaan sehingga kita kembali ke tanah, sebelum kita kembali ke tanah, harap-harap janganlah kita ada sesuatu yang paling banyak, yaitu T yang paling banyak. Harap-harap jangan kita terlalu banyak ti. Yang terakhir yaitu jangan terlalu banyak tembirang. Bye. Terima.